tapi nanti kita lihat sama-sama aja ya. So kalau gitu sekarang Sakurani ganti baju dulu nih. Sakurani ganti dulu karena masih pakai baju orange-orange. Di video sebelumnya, Sakurani dan Sakuroni abis menemukan updatean terbaru lagi nih guys dari Sakura Sukses Melotot. Itu loh guys, ada sesuatu deh pokoknya. Kalian cek aja ya di video sebelumnya. Nah sekarang Sakurani kayaknya aku gantiin celananya panjang aja deh. Nah yang ini aja teman-teman. Tapi warnanya aku ganti jadi warna merah aja kali ya. Wow, biar terang. Warna celananya aku ganti warna hitam aja deh. Wah terang banget sih. Gak apa-apa deh kalau gitu ini aja lah teman-teman. Terus warna rambutnya apa ya? Kira-kira kayaknya aku pengen coba yang gelap aja deh. Nah yang ini aja nih. Tapi modelnya jangan ikat lagi ya. Aku pengen terurai aja. Aku pengen yang ini aja nih guys. Nah nomor 27. Terus warna matanya kita ganti aja jadi warna merah. Wow, terang. Oke guys, sudah cukup. Kalau gitu kita bisa langsung mulai aja ya. Kira-kira reaksinya Mbak Kazuni gimana ya teman-teman kalau diajakin jalan-jalan sama Sakurani? Tadaaa, ini nih ya penampilan Sakurani guys. Oh ya, sebelumnya aku pengen banget pakai sepeda yang dari Props aja ya guys, supaya aku bisa ganti warnanya nih. Coba ya, kita munculin dulu sepedanya. Tadaaa, ini dia. Tapi warnanya aku ganti seperti bajunya Sakurani ya guys, warnanya merah. Nah, lihat nih guys, sepeda merahnya Sakurani. Ayo yuk, kalau gitu kita cari Mbak Natsuni ya. Tapi sebenarnya ya teman-teman, aku tuh penasaran deh. Kalau misalkan aku cari Mbak Natsuni, kok Mbak Natsuni ingatnya itu mulu guys, Mbak yang ada di Human. Maksudnya Mbak Kazue, Mbak Kazuni loh guys, yang aku namain Nini nih. Jadi aku pengen banget ganti suasana jadi malam hari guys. Karena aku pengen tahu apakah Mbak Kazuni itu masih ada di deket kafe. Yuk, langsung aja kalau gitu kita ganti ya suasananya. Mungkin jam berapa ya teman-teman? Jam 8 malam aja kali ya. Nah, sudah mulai gelap nih guys. Oke, kalau gitu coba ya. Kring kring. Nah, nah, nah. Kita cari ya guys, ya mana nih Mbak Kazuni? Coba kita lihat. Apakah dia masih muncul di sini teman-teman? Karena biasanya ya, dia munculnya di sini loh. Loh, kok gak ada ya? Lah, Sakurani kok gak ada nih? Wah, kayaknya kita harus cari dulu. Ayo cepetan Sakurani. Tuh kan ada Ibu Yoni kan. Ibu Yoni, permisi. Itu ada dia. Kirain aku dia gak lewat sini lagi. Ayo, ayo kalau gitu kita samperin. Mbak, Mbak Kazuni sebentar, berhenti. Berhenti, berhenti. Ada apa Sakurani? Mbak Kazuni, kita pergi yuk jalan-jalan. Ah, pergi jalan-jalan. Iya, mau gak naik sepeda? Nanti aku traktir deh. Bener Sakurani, iya bener. Yuk ikut aku dulu yuk. Oke. Mana sepedanya? Tapi kan ini cuma satu Sakurani. Oh iya ya, cuma satu ya. Yaudahlah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Ayo Mbak, ikut aku. Dikerjain sama Sakurani guys. Mbak Kazuni disuruh lari, parah banget. Yaudahlah, aku kasih minum aja nanti. Cepetan Mbak Kazuni, aku tunggu di kafe sini ya. Oke. Aku diketawain sama Mbak Yumi, kenapa kamu ketawain saya? Lagian kamu malam-malam, kasihan banget itu Mbak Kazuni. Tuh kan, mereka malah kegeser-geser gitu guys. Sakurani, aku bilangin ya jangan ajak Mbak Kazuni malam-malam. Emang kenapa? Ada deh pokoknya. Loh, kenapa ya Mbak Yumi seperti itu ya? Ya udah Mbak Kazuni, ayo kalau gitu kita minum dulu ya. Kamu mau minum apa Mbak Kazuni? Sini-sini buruan, pilih-pilih dulu. Asik ditraktir sama kamu. Iyalah, aku kasihan sama kamu, Mbak. Kamu tuh selalu lewat-lewat kafe doang. Ayo cepetan sini duduk, aku pesenin minuman. Nah, gitu dong. Aku pesenin kamu teh aja ya. Oh, makannya kue. Aduh, kayaknya aku kue aja deh Sakurani. Soalnya aku dari pagi belum makan. Ah, kasihan banget sih kamu Mbak. Iya, kasihan aku ya. Kasihan, kasihan, kasihan. Gak apa-apa lah, yang penting kamu makan aja sekarang biar kenyang ya. Oke Sakurani, makasih loh. Emangnya kita mau kemana sih Sakurani? Oh iya Mbak Kazuni, aku tuh pengen banget kasih sepeda buat Mbak Kazuni. Oh iya Sakurani, iya beneran. Mau coba gak sepeda baru aku? Nih ya, sebentar ya, aku tunjukin sama Mbak Kazuni. Mbak Kazuni, Mbak Kazuni kan lagi makan kue guys ya. Dia masih santuy dong, masih menikmati kuenya dari Sakurani. Ayo, kalau gitu kita langsung sediain aja ya guys. Sepedanya lagi aku tambahin. Nah, karena Mbak Kazuni itu bajunya warnanya krem, aku ganti aja dia jadi warna krem juga. Kayaknya warnanya itu yang mendekati sama bajunya Mbak Kazuni tuh mana ya guys ya? Yang ini kah? Nah, ini kayaknya deh teman-teman, yang mendekati atau yang ini? Menurut kalian yang mana nih? Karena dia lebih terang gitu sih teman-teman. Yang mana ya?
Yaudah lah yang ini aja lah ya, gak apa-apa. Makan Zuni, buruan makannya. Aku udah sediain sepedanya nih, buruan sini. Aduh, kenapa dia masih makan ya? Aduh, kok dia masih menikmati aja sih? Eh, makan Zuni, ayo. Katanya mau jalan-jalan. Iya, Sakura nih sebentar. Ini enak banget kuenya. Ah, ya sudahlah. Udah belum? Iya, iya, udah. Ayo, ayo. Cepet makan Zuni. Iya, iya, Sakurani. Eh, Sakurani, by the way, kok kamu tumben banget sih pakai baju merah? Keren kan? Biar berani nih pakai baju merah nih. Oh, gitu. Emang kamu penakut ya, Sakurani? Eh, enggak. Enak aja nih, Mbak Kazuni. Nih, lihat nih. Aku udah sediain sepeda untuk kamu, Mbak. Oh, ya udah, makasih. Wah, bagus banget. Iya, tapi maaf ya. Nggak sesuai sama warna baju kamu. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Sakurani. Yaudah, kalau gitu aku naik sepeda aku. Mbak Kazuni naik sepeda yang itu tuh. Nih, yang ini nih. Jangan ikutin aku. Itu, aku udah sediain. Wah, keren banget sepedanya. Ih, bisa. Mbak Kazuni sampai jingjit kayak gitu, guys. Wah, lucu banget. Ayo, Mbak Kazuni, ikut aku ya. Yo, kita naik sepeda malam hari. Coba ya, guys, kita lihat ya. Kalau misalnya Mbak Kazuni diajak... ngebut Mbak Kazuni bawa sepedanya. Kalau diajakin malam-malam kayak gini, apa yang terjadi ya? Lihat deh, dia tuh semangat banget loh, teman-teman. Nih, kalau aku trek lurus aja, coba aku berhenti di sini, pasti dia langsung nyamperin aku. Wah, remnya pakem juga ya, guys. Yaudah, Mbak Kazuni ke sini aja. Awas, nanti ada mobil. Kita lewat sini aja ya. Oke deh. Aduh, capek Mbak Kazuni. Kita beli takoyaki yuk. Boleh, Sakura nih. Ayo. Sini yuk. Kita ke Pak Sanpei. Ada nggak ya Pak Sanpei-nya ya, guys? Ada nih Pak Sanpei, beli takoyaki dong. Boleh, Sakura nih mau berapa? Beli dua, Pak. Oke deh. Satu lagi buat siapa? Buat teman saya tuh, Mbak Kazuni. Nabrak Mbak Kazuni nih. Wah, maaf ya Sakura nih, abis enak banget sepedanya. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, makasih ya Pak Sanpei. Sama-sama Sakura nih. Nih Mbak Kazuni, aku sudah beliin untuk kamu nih. Coba dicobain. Aduh, kenyang Sakura nih. Loh, aku kenyang sih, udah dibeli makanan. Ayo, sudahlah Sakura nih aja yang makan. Nyam, enak juga ya. Ya sudah Mbak Kazuni, karena kamu nggak mau makan, sebaiknya kita pulang aja kali ya. Oh iya, bolehlah Sakura nih. Tunggu dulu ya, sepeda aku kenapa jadinya nggak bisa dipakai? Mbak Kazuni. Nah, gitu dong. Ayo Mbak Kazuni, kalau gitu kita pulang aja ya. Lewat sini aja. Iya, Sakura nih, sebentar. Ayo Mbak Kazuni, kita pulang. Loh, kok nggak bisa? Loh, kok nggak bisa lewat sini? Aduh, kenapa ini? Mbak Kazuni, kenapa ya tadi nggak bisa lewat ya? Aduh, aku kurang tahu Sakura nih. Ih, serem juga ya guys, tiba-tiba di sini nggak bisa lewat loh. Ih, aneh. Aku baru tahu loh teman-teman. Mbak Kazuni, buruan. Ayo kita pulang. Mbak Kazuni kan biasanya, ada Mbak Ayumu lagi. Ketemu lagi sama orang itu. Sakura nih, apa? Kayak gitu, wah jutek banget ya Mbak Ayumi. Nah, kita pulangin Mbak Kazuni di sini aja nih teman-teman. Sini cepetan, mana tuh Mbak Kazuni? Mbak Kazuni, dia nyangkut dong. Oh, dia udah balik lagi. Mbak Kazuni, ngapain kamu ke situ? Ya ampun, sini dong, balikin dong sepeda aku. Oh my god, ada-ada aja ya Mbak Kazuni ini. Cepet sini Mbak Kazuni. Aduh, Mbak Kazuni. Udah ya Mbak Kazuni, sampai di sini aja ya. Iya, Sakura nih, makasih banyak ya pinjam sepedanya sama-sama Mbak Kazuni. Ya udah, kembaliin sepeda aku ya. Iya, ya udah, bye. Aduh, cepet Mbak Kazuni turun. Siapa tadi tuh Mas Ayumu kayaknya? Mbak Kazuni, kesini kamu. Ngapain tuh Mbak Kazuni? Wow, cepet banget dia, teman-teman bawa sepedanya. Bagaimana ini? Mbak Kazuni, aku pakai jetpack aja. Mbak Kazuni, ngapain kamu balik ke sepeda aku? Oh my god. Mbak Kazuni, kemana dia Mbak Kazuni? Guys, aku ngumpet dulu. Aku tuh sepeda aku bisa jalan sendiri. Serem banget. Aduh, gimana
nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Nigam selanjutnya.